robotik vacuum cleaner dari Welcome Home. Ini so easy ya pakainya, itu cuman tinggal pakai ada remote-nya. Kemudian kalau mau langsung nyalain dari sini, ini ada tombol power on off-nya di sini ya. Tinggal di turn on. Ini sudah nyala semua. Kemudian kalau mau zigzag bisa, kalau all home, kalau bersihkan seluruh rumah tinggal pencet yang ini. Yang ini untuk pembersihan zigzag. Kita coba yang zigzag dulu ya. Zigzag. Kalau kena edge dia pasti akan langsung muter lagi. Nih. Coba pasang pel-pelannya dan juga sapunya. Lihat, ini kalau sapu dia dapat yang seperti ini dari packingnya. Tinggal ditaruh di sini aja sesuai dengan bolongannya, lubangnya. Nah, cabutnya juga gampang banget, tinggal ditarik aja. Nah, kering aja nggak apa-apa. Nah kalau mau ngepel tuh tinggal dikasih air aja. Nah ini bisa dibuka di dalamnya sini, airnya ada di sini. Terus ya, nah dan dia bakalan nyerap ke kainnya. Nah coba kita pasang ya. Kain pelnya bukan di sebelah sini ya, tapi di sebelah satunya. Kan so easy, ini ada lubangnya. Ini ada lubangnya ya. Kelihatan? Kita tancepin di lubangnya. Ini aja. Oke. Ini mode mengepel ya. Kalau airnya ada yang tumpah bisa langsung dipel robotik sampai bersih. Kebetulan rumahnya dua lantai, jadi kalau dari atas kita bisa langsung pencet aja on off, nanti mesinnya langsung jalan. Kita coba ya. Ini home cleaner ya, jadi dia langsung bersihin seluruh rumah. Mana mesinnya? Mana vakumnya? Dia ada di bawah sofa. Dia bersihin bawah sofa juga, yang sapu nggak bisa masuk ke dalamnya ya kan? Ya ini tadi kita sudah bersihin satu rumah, kita mau lihat ya seberapa kotornya. Ini kainnya microfiber ya, jadi tinggal langsung dibuka aja, kemudian langsung dicuci aja. Dicuci aja ya nanti sama sabun. Nah ini harus langsung dilepas karena airnya bakalan netes-netes kayak gini nih, jadi harus langsung dilepas, dibuang aja airnya. Nanti kalau mau ngepel lagi diganti dengan air sabun yang baru ya. Nah kita mau lihat seberapa kotornya ya. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan dia debu-debunya masuk di sini ya. Nanti kan kita tinggal ambil aja. Nanti kita tinggal ambil aja pakai sapunya yang tadi. Nah, kita ambil sapunya. Yang di sini kan tadi ya. Ini
dalamnya. Kita lihat, wow, kotor sekali, kan? Kan tinggal digini-giniin aja. Ya, gampang banget bersihinnya. Tuh, kotorannya semua. Ya. Ini juga bersihinnya tinggal diginiin aja. Yang bagian ini kelihatan nggak ya? Dalamnya kotor ya. Tuh. Tinggal dibuka aja ya. Kita bersihkan. Nah, kan kita nanti bersihin kayak gini ya. Tuh, langsung kelihatan bersih. Kotoran si rumah. Kotorannya si rumah nih. Kalau ini dia charging ya, kalau sudah baterainya habis dia langsung ke tempat chargingnya sendiri. Kita harus tempelin di bawah tempat chargingnya supaya dia bisa langsung masuk. Nanti setelah baterainya full, dia akan bersihkan home yang seperti yang kita suruh. Dan